wanita itu dia dekat dengan saya timpa dia juga. Masuk dari mana itu? Masuk dari luar. Ruang tamu atau dari kamar? Dari luar. Setelah itu Ahong baru ke dapur. Hah? Nampak ya? Di zoom. Amai tangannya di sini, Mai. Enggak kelihatan mukanya, nanti di blur. Ya, korban. Kita sebelumnya ucapkan terima kasih kepada pihak Polres Singkawang maupun Ketapang dan pihak-pihak lainnya yang turut membantu selama dalam pengungkapan kasus ini 3,5 tahun sampai tertangkapnya pelaku di Ketapang, kemudian dan dibawa ke Polres dan sekarang ditahan di Polres. Kemudian terjadilah rekonstruksi ini sesuai dengan apa namanya perbuatan yang dilakukannya, adegan per adegan. Kemudian kita juga terima kasih sekali juga Polres Singkawang yang telah melakukan rekonstruksi ini dan pihak-pihak lain yang di sini membantu kita dalam mengungkap perkara ini sampai akan disidangkan kemudian di persidangan nanti. Bapak sebagai penasihat hukum siap mengawal, Pak ya? Ya, kami sebagai kuasa hukumnya siap mengawal perkara ini sampai tuntas, sampai selesai. Tuntutannya, Pak, dari kuasa hukum, Pak? Ya, jelas dia harus dihukum sesuai dengan perbuatannya dan ya, pihak keluarga minta hukuman seberat-beratnya lah. Sesuai dengan perbuatannya juga sampai ada yang menghilangkan korban, nyawa korban, kemudian ada membuat peruka, cacat ya. Cacat, dan ada juga timbul trauma, tidak bisa kerja, segala macam. Kira-kira itu sementara dari saya. Siapa? Nama lengkap, Pak? Marihot Simorangkir SH. Sebagai kuasa hukum korban.